KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini bersama dengan saya Cikgu Zaiful Hasni binti Mak Saleh untuk sharing kita pada hari ini berkenaan dengan spiritual. Bukan spirit yang main coin tu ya. Spiritual ini ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai kerohanian. Sebelum pergi panjang lagi, Cikgu nak cerita apakah itu spiritual. Spiritual dalam bahasa Inggeris, kerohanian pula dalam bahasa Melayu. Baik. Kalau di sekolah dulu ataupun cikgu dengan student-student sebelum ini pun cikgu akan cerita kenapa, bagaimana kita ini sebenarnya wujud. Di sini cikgu ada satu diagram, satu gambaran berkenaan dengan kita ya. Katakanlah kita adalah dalam bulatan ini. Umpama dia kita ini seperti bulatan atau peratusnya bulatan ini ialah 100%. Di dalam bulatan ini ataupun diri kita ini, kemudian selalu kan kita dengar terbahagi pada dua, iaitu jasmani dan rohani. Hari ini cikgu tak nak cerita pasal jasmani sebab jasmani yang lebih layak bercakap pasal jasmani, cikgu pendidikan jasmani lah. Walau macam mana pun, ciri-ciri yang ada pada jasmani ataupun pada rohani ini kita boleh nampak lebih kurang. Kenapa cikgu kata lebih kurang? Sebab jasmani perlukan makanan kan? Begitu juga dengan rohani. Di sini yang cikgu buat ini, jasmani hanya berperanan 1% sahaja. Manakala rohani adalah 99%. Banyaknya rohani. Ya, rohani sangat banyak dalam diri kita. Kenapa jadi 99 dan 1% ini? Sebenarnya cikgu pinjam daripada Dr. Mahaya pesan 1% dan 99 ini. Sekiranya lah satu hari nanti, kenapa tangan saya dah tak boleh nak gerakkan? Mata saya pun tak nak klik-klik. Sebab masa itu rohani telah keluar daripada jasmani kita. Ada pada beberapa golongan psikologi ya, dia menyebut jasmani ini seperti clay ataupun satu sarung sahaja. Yang berperanan sangat banyak adalah rohani atau spiritual. Jadi rohani yang 99% ini pula cikgu bahagikan kepada tiga, iaitu iman, akal dan nafsu. Ketiga-tiga ini, ketiga-tiga elemen ini sentiasa memainkan peranan yang sangat besar dalam diri kita. Adakala akal ini akan jadi besar. Adakala iman ini besar. Adakala nafsu ini besar. Yang mana yang kita tak nak jadi besar ataupun mendorong kita ke arah yang negatif? Yang ini, nafsu ini. Pernah ada satu cerita yang Allah maksudkan ya, dalam ketiga-tiga elemen ini yang paling degil adalah nafsu. Bagaimana nak didik nafsu? Salah satunya ialah dengan berpuasa ataupun menahan diri ataupun sabar. Sesiapa yang sabar, dia dapat didik rohani. Baik, dalam nafsu ini, pernahkah kita alami emosi-emosi yang macam-macam pelbagai itu? Kita ada emosi gembira, kita ada emosi marah, kita ada emosi sedih. Kesemua itu adalah rohani kita yang berperanan. Baik. Cikgu bagi satu contoh bagaimana iman, akal dengan nafsu ini dia saling berkait, bertindak antara satu sama lain dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kalau nafsu nak makan, contohnya datanglah depan kita kan, datang depan kita rasa nak makan KFC lah ya. Depan kita tu adanya 2-3 ketul ayam. Kemudian untuk akal, ia akan fikir nak makan yang mana dulu. Kemudian iman kata akan bertanya, halal ke? Kita pun jawab, ya halal. Siapakah yang menjawab semua? Siapakah yang menentukan semua itu? Rohani kita lah.
kalau tak ada rohani, hanya tinggal jasad ini saja, tak akan berlaku makanan KFC itu hari ini. Baik. Dalam rohani ini juga, ada kala rohani ini boleh mendorong kita pergi kepada yang tak baik. Kenapa berlaku macam itu? Kemana pergi rohani kita yang membawa kita seperti pada tingkah laku yang bawa motor ke, pacak motor ke, ataupun rohani kita bawa kita pergi ke arah yang tak baik, ke arah yang kalau adalah agama Islam kita disebut sebagai berdosa, ataupun kita, emosi kita, nafsu kita tadi, kita marah orang tanpa sebab, ataupun kita luahkan rasa marah kita dengan cara yang kasar, kita baling barang, atau sekarang ini kita ambil pilihan tak nak masuk kelas PPR. Itu yang sangat-sangat memberi banyak ya di FB ke kat mana-mana disebut hari ini, bagaimana pelajar hari ini apabila berdepan dengan dunia pandemik ataupun yang tidak boleh lagi bersemuka secara dalam kelas, maka hanya dalam online atau maya, kita hilang rasa hormat tadi. Mana pergi rasa hormat kita dari guru-guru kita? Sedangkan kita tahu masa yang kita ambilkan di depan PDPR kita itu, depan komputer itu, juga merupakan masa ibu bapa kita yang bekerja, bertungkus lumus untuk menyara kita, untuk memberi kita pendidikan. Mana pergi semua rasa itu? Di situlah peranan rohani ini yang 99 ini sangat-sangat penting. Ya? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey. Di mana letaknya rohani kita? Kita akan sentiasa mencari rohani kita. Rohani ini sebenarnya wujud diri kita sedari kita kecil lagi. Malah ada di dalam cerita-cerita di mana, ya, kalau yang cikgu baca tu, dikatakan Gautama Buddha, bagi yang beragama Buddha, mengatakan bahawa dia memiliki spiritual yang tinggi. Sebenarnya dalam Al-Quran ada disebut berkenaan dengan cerita siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni kan dia kan bapa segala nabi, dan kita pengguna nama Nabi Ibrahim ini di dalam bacaan tahiyat akhir kita. Ingat kan? Di situ. Baik, cikgu cerita sikit tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni masa dia kecil, dia dah tertanya-tanya. Oh, agaknya bulan kot Tuhan aku. Tapi bila dia nampak cantik bulan, bila siang, dah pergi. Hilang mana pula bulan ni? Dah. Kalau kuasa yang besar ni, dia takkan hilang macam tu. Oh, mungkin matahari kot. Dia pun tengok-tengok matahari. Sampai waktu petang, hilang pula matahari. Jadi, ada rasa tertanya-tanya dalam diri dia. Yang tertanya-tanya itulah yang dinamakan sebagai rohani ataupun spiritual. Sebab itu, kita ni, cikgu, para pelajar semua, ibu bapa semua, siang, sekolah-sekolah, semua manusia ini ada satu rasa dalam diri yang dipanggil rasa ketuhanan, rasa wujud. Itulah yang dinamakan spiritual, yang kita sentiasa mencari-cari di mana. Mesti ada satu kuasa besar ni, ada satu kuasa besar ni. Itu nabi kita, dan di dalam Al-Quran memang banyak bercerita tentang kerohanian ini. Namun, bukanlah kita nak cari roh ini, kita nak cari tentang sifat dia. Adakah roh ini dalam bentuk asap ke, debu ke, di mana? Memang kita tak jumpa. Sebab itulah di dalam surah Al-Isra ada disebut, ya, auzubillahi minasyaitanirrajim wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum illa qalila. Dia tanya manusia tentang roh, tetapi Allah kata bagi tahu sikit saja pasal roh ni, aku akan beritahu sikit saja, yang selebihnya memang kampulan pada Allah. Sebab itulah adakah banyak ya persoalan timbul, adakah nanti bila dekat akhirat esok, di padang mahsyar esok,
Adakah jasad ini akan dikembalikan ataupun ruh ini akan dikembalikan? Banyak persoalan-persoalan itu. Tapi pada cikgu, bukan yang bahagian itu cikgu nak terangkan. Di bahagian itu, mungkin kita minta ustazah-ustazah kita yang memang mahir dalam bidang ini akan terangkan. Cikgu hanya nak beritahu berkaitan ruh kita, rohani kita ini. Sekiranya kita dapat pupuk dia, kita dapat develop dia, kita dapat bangunkan dia, kita bagi dia makanan, kita bagi dia banyak benda positif, maka kita akan bawa diri kita ini, semua orang pergi ke arah jalan kebaikan. Dan kena ingat ya anak-anak, anak-anak murid cikgu yang cikgu sayang, bila laluan hidup kita ini, kita tengok kereta api kan? Contoh kereta api. Kereta api itu berjalan di atas dia punya rail dia, terus sampai ke destinasi. Sekiranya dalam perjalanan itu tadi, ada nilai-nilai, maka di situ kita cek balik. Sebab nanti kan sekiranya masa yang sepatutnya pukul 8.30 sampai ke destinasi, tapi tak sampai sebab melenceng tempat lain, mesti ada something. Kita cek balik diri kita. Oh, bermakna rohani kita. Masa tu kita marah. Contoh ya, contoh cikgu beri contoh, kita marah kat mak kita. Maka Allah berkata, anak ini jadi anak derhaka. Jadi Allah bagi ujian lain, dia pun melencung. Daripada lencungan itu ataupun kita ditegur itu, kita sakit ke, kita jatuh ke, kita panggil iktibar. Cepat-cepat iman kita tadi, akal kita tadi, kenapa tadi aku buat pesikal jatuh? Oh, sebab mak aku marah, aku tak minta izin dengan mak. Nampak tak rohani kita berperanan kat situ? Sekiranya kita sentiasa keep untuk positifkan diri kita, kemudian kita sentiasa muhasabah yang selalu disebut itu, maka insyaAllah rohani kita tadi akan dibawa ke jalan yang baik. Dan yang pentinglah kesudahan kita, kat mana-mana pun penamatan kita, kita nak semua penamat yang baik. Tak ada siapa pun nak jadi penamat yang tak baik. Walau dalam agama mana sekalipun, semua ingin diakhiri dengan baik. Okey, baik. Yang cikgu bagi contoh tadi tu ya, yang iman tadi kan. Jadi iman pernah dengar kan, ustazah ada sebut kan, iaitu ada naik dan turun. Sama juga cikgu pun sama. Cikgu juga ada buat kesilapan, ada buat. Tetapi bila kita tahu iman kita akan turun juga. Iman ini bukan hanya kepada yang beragama Islam ya. Ingat, agama-agama lain juga ada iman masing-masing. Tak kisahlah apa agama yang dianggap. Kemudian akal kita pun ada, akal kita ada tersalah. Tetapi akal dan iman ini sentiasa berada dalam track yang betul, insyaAllah. Cuma yang ini saja, yang bahagian nafsu ini, emosi ini banyak mendorong ke arah kebaikan. Dan sudah pastilah ya, kalau kita, ustazah kita akan beritahu kita, sahabat bagi nafsu ini siapa? Bagi tan tu. Dia kata sentiasa goda kita, cari kita, tarik kita supaya sama-sama ikut dia pergi mana? Ke tempat yang paling panas, iaitu neraka. Kita tak nak kan? Okey, pelajar jangan ke mana-mana sebab banyak lagi yang cikgu nak share bagaimana kita nak dorong nafsu kita ni ataupun energi yang ni, yang banyak ini, nak dorong ke arah kebaikan. Ya? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebagaimana yang cikgu dah terangkan sebelum ni kan, tentang iman akan dengan nafsu tu, kalau masih ingat dari gerakan cikgu, nanti cikgu tunjuk lagi tau. Yang nafsu tu kan, terutama remaja. Remaja ni, kalau cikgu juga pernah remaja, semua orang pernah remaja. Dan daripada kecil, dia akan jadi remaja. Masa kecil tu, kalau pernah tengok adik-adik ke mana-mana ke, alah sekarang zaman para pelajar cikgu ni, lagilah banyak ni cabaran ya. Dan cikgu selalu cakap, kalau masa cikgu kat sekolah tu ya, cabaran yang korang hadapi ini adalah lebih besar daripada umur korang sendiri. Jadi, dengan itu, apa yang kita buat, apa yang Allah bagi pada kita pula, Allah akan bagi pada kita banyak kelebihan-kelebihan lain. Contohlah, macam cikgu daripada zaman cikgu dulu, tak ada pun handset semua ni. Semua pun tekan-tekan, pusing kroing, lagilah panjang ya. Tapi zaman awak,
semua yang laju. Begitu juga dengan kerohanian kita, diri kita. Kenapa? Apa yang kita nak masukkan kat sini? Iaitu remaja mereka mempunyai energi atau tenaga yang sangat besar. Energi ini juga sekiranya ditahan. Ya, cikgu bagi contoh analogi dengan sungai lah. Sungai daripada bukit kan. Sungai air yang turun tu di bukit yang tu yang dia orang takung itu, sekiranya tak disalurkan ke bawah, maka dia akan pecah. Akan pecah, dia akan pergi merebak merata-rata tu. Tak apa-apalah macam tu. Tetapi energi yang banyak tadi jika disalurkan, maksudnya siapakah yang akan menyalurkan guide ini? Yang akan jadi guide ini? Guru-guru, ibu bapa, kena faham yang bahawa energi remaja yang sangat banyak itu jika disalurkan pada jalan yang betul, insyaAllah air yang ini akan jadi air yang jernih dan mengalir ke lautan yang tenang. Contohnya Syarifuddin Azman yang menjadi juara di dalam perlumbaan Moto3 CEV dunia di Barcelona. Jadi energi yang ada atau spiritual yang ada pada Syarifuddin ini, kalau dapat diberikan contoh ya, dialirkan kepada pertandingan bertaraf dunia. Sekiranya energi yang ada juga pada pelajar yang lain, mereka belum memotor di jalanan, kan tak elok tu. Jadi bawalah energi yang bagus ini, energi yang banyak ini, bawa kepada spiritual yang baik. Baik, cikgu duk cakap pasal spiritual, boleh ke spiritual ini kita nak bina, nak pergi pada benda yang baik, nak supaya jadi baik ni? Ya, memang boleh. Sebelum ni ya, dan masa cikgu belajar, tidak disebut sangat berkenaan dengan spiritual. Tetapi sekarang zaman dah sekarang ni, daripada kalau tak silap cikgu ya, pada tahun 1997 telah ada beberapa pengkaji-pengkaji yang cuba untuk membawa balik spiritual ini, iaitu dipanggil sebagai kecerdasan spiritual. Adakah kecerdasan spiritual ini boleh dibina dan diuji? So, kecerdasan tadi memang dapat disukai, memang dapat dicari. Saya ni kecerdasan spiritual saya macam mana? Banyak mana? Ya, memang ada soalannya. Daripada tahun 1997 sampai hari ini, dah makin banyak pengkaji yang membuat inventory berkenaan dengan kecerdasan kerohanian ini ataupun kecerdasan spiritual ini. Apakah makanan rohani? Rohani yang disuka adalah benda-benda yang positif. Kalau rasa marah, bagaimana cara marah? Marah ni ada dua sahaja sebenarnya. Satu marah untuk mendidik, satu marah untuk bukan marah untuk meluahkan emosi yang dalam, tidak. Cara marah itu, ya. Jadi untuk rohani kita suka kepada benda-benda yang putih, yang bersih, yang baik. Itulah makanan rohani kita. Dan juga selain itu ya, pada mana-mana agama sekalipun akan ada zikir-zikir ataupun amalan-amalan untuk makanan rohani kita. Cikgu akan share satu cerita di Afrika ya, bagaimana seorang lelaki tadi dia memang sakit. Kemudian orang kampung tu yang dipanggil sebagai syamam ataupun tabib tadi menyebut zikir-zikir tertentu dan orang tu menjadi sihat sebab rohani dia memerlukan makanan. Rasanya setakat itu sajalah kita share cikgu untuk kali ini ya. Nanti insyaAllah di hari yang lain, masa yang lain, kita berjumpa lagi di Didik TV. Jangan lupa, Didik TV juga memberi ilmu. Di Didik TV juga kita mendapat menambah ilmu yang banyak. So, pelajar-pelajar, stay safe kat rumah. Happy bersama family dan jadikan Didik TV sebagai tempat untuk menambah ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM.